Mana perasaannya Mas Ari mau pulang ini? Senang kamu pulang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama air. 3 harganya 6 sama salad 45. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya guys, Mas Ari channel, channel yang baru channel yang mau guys. How are you? Good morning and good madam. Oke guys, di morning ini di Jumat pagi ya, biasa kita bersama tim Olokejo, Kang Jemat SMP Rijal Musafir Vlog ya. Karena di pagi ini kita mau acara mukbang sarapan pagi, yaitu nggak ada lagi di mukbangnya sasarannya Albek guys ya. Karena pagi ini kita ada acara hari perpisahan ya, perpisahan Mas Ari channel, karena Mas Ari channel mau pulang ke Indonesia guys. Oke. Nanti hari Jumat depan guys ya. Oke, sebelum kita masuk ke Albek, silakan yang belum berlangganan share, like, komen dan subscribe-nya di channel saya. Semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Halilintar guys. Oke guys, doakan semoga lebih pada waras, sugi beras, barangnya ke sekalian. Saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys, semoga bisa berangkat ibadah haji umrah ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kaifal bi khair alhamdulillah. Oke guys, nanti kita masuk acara sarapan pagi di Albek guys ya. Oke, ikuti terus keseruannya Mas Ari channel. Jadi ini karena Mas Ari mau pulang hari Kamis malam Jumat. Iya. Jadi mau ngeraktir tim Olokejo. Katanya ya, mau makan apa aja silahkan. Yang penting logo Albeknya jangan dimakan. Iya. Ya. Makanya Albek. Gak ada menu lain apa ya? Guys, ini anunya ya, fakturanya, invoice-nya. Tuh. Order number, nomor 15. Apa-apa ini? Egg, chicken, spicy, sandwich, sandwich bag, jubna, barbecue, Albek brand water. Susah bacanya ini. Berapa? Total 40. 41, 41 setengah. Oh, ada Arab, ada Inggris. Kang Rizal, gimana perasaannya Mas Ari mau pulang ini? Senang kamu pulang. Hah? Ada yang ganggu? Enggak bahagia gitu saya pulang. Wah, kasus ini guys. Ini Kang Rizal saya pulang katanya biasa aja. Ya biasa aja, ngapain harus sedih-sedihin. Harus sedih lah saya pulang ini. Nanti juga balik lagi. Coba ingat balik lagi. Gitu ya. Iya. Oh, Masya Allah, ready guys. Pokoknya kalau Albek tidak ada duanya ya. Tidak ada duanya, Kang. Aduh, nomor satu pokoknya. Albek nomor satu. Nomor satu. Ya, kita baca doa dulu dong. Ya, kita mulai acaranya guys, sarapan paginya kita baca doa dulu ya. Allahumma barik lana bima rajaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Karena sekarang lagi ada yang kolesterol. Enggak boleh makan brus, jadi makannya sandwich sama burger barbecue. Yu. Salatnya di kok. Kok ya? Sama wortel. Saya cuma sandwich telur, teman-teman. Kalau ini dibakar kan? Ya dibakar. Jadi sekarang acaranya lagi bakar-bakaran katanya. Oh, kurang kan? Hah? Ini kan sandwich. Kurang apa? Kecil. Ini kecil. Gede. 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 Ah. Sandwich barbecue guys. Spicy ya.
kesukaannya Mas Dari channel spicy. Ya. Coklat kejunya ini, guys. Ya, coklat keju. Lihat coklat ini keju ya? Iya. Dan coklat. Yang warna apa? Warna itu. Manis kayak kecap ya? Coklatnya. Bukan barbecue sauce. Ini apa ya? Makmul. Dari korma. Iya. Kalau bahasa kita mah itu segernya apa? Makmul. Kek. Jadi nggak keluar terus nggak? Emang udah mau dicopot ya hasilnya? Kita kolesterol kan? Darah tinggi mah itu. Berarti harus sering pulang. Berbanyak olahraga sekarang kan? Tapi lu kan jarang keringetan kalau pagi kan sejak. Iya. Saya mau tiap hari kalau nyapu tuh keringet terus. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama air 3 harganya 6 sama salad 45 45 paling murah di Ambek. Coba di tempat lain, nggak dapat. Kurang 100 real 100 lebih kalau McDonald. Iya. Burger King. Kalau aja Burger King. Mahal. Enak pun. Alatnya kecut enak. Saya mau beli alga. Pedas. Berarti suara saya beli alga kan? Buat siapa? Ya tadi buat Junindo pulang. Oh, mau dibawa. Makan alga di airport sebelum pulang. Satunya buat di rumah gitu. Beli dua? Iya. Ke pengeritan. Tapi banyak. Kan gak muat tasnya. Masa? Yang di rumah berapa orang? Kamu? Kamu. Anak kamu dua. Ya buat anak ada lucu. Anak kamu dua. Sama ibu kamu. Bapak gak punya kan? Udah gak ada? Oh iya. Dua lah. Satu yang gede nih. Kalau yang kecil ya cuma 4 potong. Ri gak kenyang orang. Kalau ibu kamu mau udah sering sih ya dulu ya. Di Jeddah makan alga. Saya nggak semangat sarapan, udah kenyang tuh. Belum makan sih ya. Sudah habis satu. Suara guys. Lupa lagi ya. Ronde kedua. Ini Bang Bejel mah. Ronde satu. Jalan saya itu baru sembuh sakit. Jadi sekarang saya mau cerita sedikit teman-teman. Jadi brengseknya punya teman Mas Ari. Saya sakit itu nggak dijenguk. Disuruh bawa soto, nggak bawain, janji mulu. Makanya si brengsek. Sibuk. Makanya sekarang ngebayai-bayai. Saya itu seminggu sakit. Dari hari Sabtu, habis nonton main bola sampai Sabtu. Satu minggu ya? Ini Sabtu ketemu Sabtu, itu baru enak. Dua hari nggak makan. Nggak makan nasi. Ini kalau orang Indo kan kalau udah nggak makan nasi kan berarti parah. Ya. Dua hari tadi. Lalu dikirim soda sih masih brengsek, nggak beli dulu. Pahit mulut itu. Tengah main rumah sakit katanya pulang main bola, nonton main bola itu. Ya. Pernah khawat orang mungkin ya. Apalagi yang orang-orang yang sampai teriak-teriak gitu enggak. Saya
Untung saya mah teriaknya pelan-pelan aja. Ini saya dua hari ini baru enak makan. Benar. Nah, oke teman-teman, jadi sekarang mau lanjut makannya, mau makannya santai karena saya itu baru sembuh dari sakit. Pulang main bola itu saya sakit seminggu. Sekarang ini baru 2 hari saya enak makan. Walaupun pelan-pelan, tapi ya alhamdulillah udah banyak lah. Kalau satu centong itu nasi udah habis sekarang itu. Contohnya begini aja, kalau makan bukhori seperempat habis berarti udah normal. Kalau itu udah porsi ukuran Indonesia. Seperempat itu ya. Kemarin saya beli seperempat habis. Berarti udah enak. Udah sembuh. Nah, makanya sekarang aja makan sandwich dari pagi saya udah makan, udah sarapan. Karena ini acara perpisahan, Mas Ari mau pulang hari Kamis malam Jumat, silahkan. Yang deket rumah Mas Ari dari Indramayu, nanti oleh-olehnya kurma muda. Kurma muda guys? Iya, soalnya sekarang lagi musim. Lagi musim kurma muda. Kurma rutop. Rutop kalau bahasa Arab mah iya. Jadi nanti oleh-olehnya dia mau keluar rutop katanya satu koper. Nah, jadi mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi.